السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنجوتا جروب واتساب دراسة إسلامية ينسمو قسنا تيسد رحمة الله الله سبحانه وتعالى كي نجد كان كجيان كتا داري كتاب متن الغاية والتقريب كري أبو شجاع الأسفهاني رحمه الله تعالى Hari ini kita akan berbicara tentang rukun wudu dan sunnah sunnahnya. Abu Syuja rahimahullah taala mengatakan wa sunanu asyratu asya dan sunnahnya adalah Sepuluh perkara. Yang ke-8 adalah wa taqdimul yumna 'ala yusra. mendahulukan bagian yang kanan sebelum yang kiri. Jadi saat kita membasuh kaki kita, membasuh tangan kita atau menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki kita, kita memulai dengan yang kanan dahulu. Karena begitulah contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti disebutkan dalam hadis yang sahih, Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi tan'ulihi wa wa fi sya'nihi kullih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka untuk memulai dengan yang kanan dahulu dalam memakai sandal, kemudian juga dalam menyisir rambut dan dalam semua urusan beliau. Boleh contohkan juga dalam Wudhu beliau seperti itu Kecuali bagian tubuh yang mudah untuk dibasuh secara bersama-sama Misalnya kedua pipi kita ini mudah untuk dibasuh bersama-sama Maka tidak perlu mendahulukan bagian kanan dulu Baru kemudian yang kiri Tapi ada bagian-bagian yang tidak bisa kita lakukan bersama-sama Seperti tangan dan kaki kita Maka kita mendahulukan bagian yang kanan dahulu Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW Kemudian yang kesembilan adalah Wattuhawratu thalathan thalathan bersuci atau berwudu tiga kali tiga kali karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan beliau kadang-kadang berwudu sekali sekali kadang-kadang dua kali dua kali dan kadang-kadang tiga kali tiga kali sekali sekali itu yang minimalis itu adalah yang wajib sedangkan yang paling sempurna adalah tiga kali tiga kali tapi dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwasanya ketiganya sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka kita bisa memilih salah satu dari ketiganya sesuai dengan kondisi kita. Kadang-kadang sesekali kalau memang waktunya mepet atau orang sedang antri, tapi kalau kita sedang santai, airnya juga banyak, ya kita disuruhkan untuk membasuh setiap anggota tiga kali tiga kali dan menurut madhab syafi'i ini juga mencakup pengusapan kepala dan kedua telinga. Menurut madhab syafi'i seperti itu. Namun hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang lebih banyak, yang lebih kuat menunjukkan bahwasanya beliau hanya mengusap kepala beliau satu kali saja. Demikian juga kedua telinga beliau juga diusap satu kali saja. Ini didukung oleh hadis-hadis yang lebih banyak dan lebih kuat. Dan juga didukung oleh logika, yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk mengusap kepala kita, bukan membasuhnya. Kenapa? Karena ada rambut di situ yang menahan air. Dan kalau kita mengusap kepala kita sampai tiga kali, maka itu justru malah mendekatkan kita kepada membasuhan kepala. Seolah-olah kita membasuh kepala kita. Karena airnya akan menjadi banyak. Padahal kita mengetahui bahwasanya hikmah. Perintah mengusap kepala bukan membasuhnya adalah karena kepala ini di atasnya ada rambut yang bisa menahan air yang bisa membahayakan kesehatan manusia. Ya, jadi menurut pendapat Sebagian ulama dan yang lebih kuat, Allah ta'ala alam, tiga kali, tiga kali adalah untuk selain mengusap kepala dan mengusap telinga. Jadi, silakan basuh wajah tiga kali, silakan membasuh tangan dan kaki tiga kali, tiga kali, tapi untuk kepala, maka ini masalah khilafiah di antara para ulama dan yang lebih hati-hati, yang lebih kuat, Allah alam adalah cukup satu kali saja. Wal mu'alah dan melaksanakan semua amalan wudhu ini secara berkesinambungan tanpa jeda. Mualah artinya adalah tanpa jeda. Di sini Madhab Syafi'i menjelaskan mualah atau wudhu tanpa jeda termasuk sunnah. Dan menurut sebagian ulama yang lain, dia termasuk kewajiban. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang solat dan di kakinya ada lamah. dirham. Ada lingkaran yang mengkilap karena belum kena air Jadi seluruh kakinya kena air kecuali ada satu lingkar dirham yang tidak kena air. Maka Nabi Muhammad Wasallam memerintahkan beliau sahabat ini untuk mengulang wudhunya dan mengulang sholatnya. Jadi beliau memerintahkan sahabat ini untuk mengulang wudhu dan mengulang sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya mualah atau wudhu tanpa jeda itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Wasallam memerintahkan sahabat ini untuk wudhu lagi dari awal. Kalau seandainya Mualah atau wudhu tanpa jeda ini tidak wajib, maka niscaya cukup bagi beliau bagi sahabat ini untuk membasuh kakinya saja. Kenapa? Karena pembasuhan kaki adalah amalan wudhu yang terakhir. Jadi, kalau boleh kita membuat jeda antara kegiatan-kegiatan wudhu kita, kalau kita boleh membuat jeda, maka niscaya orang ini cukup mengusap kakinya saja, tidak perlu mengulang wudhunya dari awal. Dan yang dimaksud dengan jeda adalah jeda yang panjang yang dibatasi oleh para fuqaha ya sebagai kita harus sudah membasuh anggota yang kedua sebelum anggota yang pertama kering. Jadi nggak boleh ada jeda yang terlalu panjang sehingga misalnya membuat saat kita membasuh kedua tangan kita wajah kita sudah kering. Ini enggak boleh. Jadi boleh ada jeda sedikit yang tidak sampai membuat anggota yang pertama kering sebelum anggota yang kedua dibasuh. Jadi kalau misalnya kita sudah membasuh wajah kita, kemudian kita ada keperluan sedikit, dan saat kita kembali, wajah kita masih belum kering, maka kita boleh untuk menyambung wudhu tersebut dengan langsung membasuh kedua tangan kita. Adapun kalau misalnya kita sudah membasuh wajah kemudian kita dipanggil oleh seseorang ya ibu kita atau ayah kita kemudian kita memenuhi panggilan mereka dahulu dan saat kita kembali kita sudah wajah kita sudah kering maka kita wajib untuk memulai wudhu kita dari awal lagi. Jadi penjelasannya seperti itu. Jadi mualah atau wudhu tanpa jeda menurut Madhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah dan menurut sebagian ulama hukumnya adalah wajib dan ini yang lebih hati-hati. Allah Taala alam. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan ثم جابر الله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين